tambang pada batu boksit, mengetahui grade-nya. Jadi gimana nih Pak? Apakah sudah layak untuk diteliti? Jangan. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. The world seems small. Hello, Mister. We can sit together. It's so beautiful. You and me. I am Rito. I am from Papua. We're meant to be in the great outdoor. Forever. Salah satu bule asal Rusia. Tetap lama di Indonesia. Sudah berapa tahun Pak Master Miji? Sudah ada 15 tahun tinggal di Indonesia. Jadi Master Miji ini spesialis ahli batu juga nih, yang didatangkan jauh-jauh dari Harpen ke sini. From a distance you can tell. Kita sedikit berbincang dengan Pak Humas Desa Tajuk Kayong. Bagaimana Pak kondisinya di lapangan? Ya, sejauh ini aman. Untuk lahan siap semua. Dan kelihatannya potensi boksitnya, batunya cukup tebal. Ini kelihatannya bisa lah. Mudah-mudahan bisa ditambang nanti. Oke. Himbauannya untuk masyarakat yang menanggapi isu-isu bahasanya yang belum mengetahui apa itu eksplorasi, gimana Pak? Ya, sejauh ini tergantung dari apa penjelasan kita tentang apa itu eksploitasi, apa itu eksplorasi. Untuk sementara tanggapan dari masyarakat, menurut saya sekitar 90% welcome. Nah, yang lain tinggal penjelasan kita saja. Tapi pada umumnya welcome dengan kehadiran tambang. Oke, terima kasih Pak untuk perbincangannya pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Baik. Selamat bekerja. Oke, selamat bekerja.